అనుకూల తమరి బతర తమరి రోజునే నమనే కొమనే నయా రయ రోపల నమనే వనే వనే మనకు మనదే నయా శ్రేవసిగా ఇంకొనే దిగంకొనే సంజే ముకొనే నయా మనమునే dengan cara dan sistem yang berlaku di pemerintahan. Terima kasih. Keterlibatan masyarakat adat Atamali, Dewan Adat Kampung Atamali. Surat keputusan nomor S garing 01 trip dat garis dasar 1 angka Romawi 1 tahun 2016. Dewan Adat Kampung Atamali selaku pemegang otoritas adat dalam masyarakat Kampung Atamali menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan organisasi pemerintahan adat dan aparatur pelaksana pemerintahan adat Kampung Atamali. Pertama, mengesahkan pembentukan pemerintahan adat dengan Ondovolok Kampung Atamali sebagai kepala pemerintahan adat, merangkap ketua dewan adat Kampung Atamali sebagaimana terlampir. Kedua, mengangkat dan menetapkan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat yang terdiri dari seorang kepala kampung adat, seorang sekretaris, dan seorang bendahara untuk masa jabatan tahun 2016-2019 sebagaimana terlampir. Ketiga, memerintahkan kepada kepala kampung adat untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah Kabupaten Jayapura dalam masa transisi terkait pengambil alihan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan membangun di Kampung Atamali. Mana ya? Oh, mobil. Yang meninja, saya berpura kembali dayane Aronia bane ayo yang kabu kelane mengalai rumu ngalai alalai kajok orai dan lainnya le nebulunya kolomokok ngalai Naramung Ewan, pemerintah yang rotak mata Pokal Nabi Hai ini yang tidak pengalai Mengalai, naya arahan mulunya Manaya, roh oleh pengalai dan pengalai pengalai Yaakob, Ibo, keturunan dan asal dari Tayana yang maha Masyarakat naya, rulu, narima, emang pemenang Bapak nak menyiak ke, mana ini ke, mana bayi bukan membayar ke, koi bayar ke, koi dah ke. Minal mangkapa, apa nak apa, romnya, koi dah ke ni de, bayar orang ke ni berada di kalau. Aman pun de, pemerintah naik mengajar dulu jangan bayar kata, kembali supaya masyarakat awal supaya jangan membayar sesuai dengan aturan mana yang kawa kalau rabana kamu nauna pokoknya sebagai lambang bahwa mana yang dia sah relatif mengurung oleh sah menjadi kepala kampung adat di Atamali
wayan na niya niya. O jor le kuhan na mo ko ba? Nagawa ni Jesus Kristus mga lobe ni. At sa kaya ko ay mumunde na yawa at tumunin na mo. Amen. Tuhan memberkati. Kepala Pemerintahan Adat Kampung Atamali yang bertanda tangan di bawah ini, nama Septinus Ibo, alamat Kampung Atamali, Distrik Abunfau, Jabatan Ondofolo. Dengan ini menyatakan, satu, kebulatan tekad dan komitmen integritas saya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Pemerintahan Adat di Kampung Atamali sesuai sistem adat dan kearifan lokal yang berlaku dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut akan selalu mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, akuntabel dan transparan serta bebas korupsi. Tiga, dan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengoptimalkan kapasitas masyarakat dan potensi sumber daya alam guna mewujudkan masyarakat Kampung Atamali yang berjati diri, bermartabat, maju, sejahtera dan damai sebagai manifestasi dari Jayapura baru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong saya. Atamali, 3 Oktober 2016, Kepala Pemerintahan Adat Atamali, Ndofolo Cepinus. Diserahkan kepada Ndofolo Atamali. Mari kita memberikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk pengembangan sumber daya manusia Atamali
baik di bidang olahraga tapi juga pendidikan, karena tadi kita pernah menyaksikan persiapan tahun anak-anak juga akan bermain di sini karena mereka membutuhkan tempat untuk mengembangkan bakat mereka, tapi juga untuk seluruh pemuda kita sedang menyusun PON 2020. Lapangan-lapangan di kampung-kampung kita berharap terus kita renovasi, kita kembangkan untuk kita mempersiapkan nanti latihan dan kita menciptakan suasana untuk menyusun PON 2020. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus, kita bersihkan tempat ini. Kekuasaan, kebesaran, keagungan, Yom dan Lepul, itu yang terjadi hari ini yang kita saksikan. Oleh karena itu, ini merupakan jati diri Tuhan, jati diri Jayapura. Pesan-pesan yang tadi disampaikan oleh Lepolo itu amanat, leluhur. Biasanya kalau di kampung anak laki lahir dari keluarga ayo papa wanai, itu biasanya orang mulai bicara wahena wabir nayo ya dan kandir. Apalagi dalam posisi pondokian dalam adat. Nah, oleh karena itu pesan-pesan itu imam itu harus menjadi kekuatan, menjadi semangat untuk membenahi kampus. Ini pasti banyak kekurangan di dalam kita mulai membenahi hal ini. Tetapi kita akan berjalan dari keterbatasan yang ada, dari kekurangan yang ada, dan kita terus akan menyempurnakan. Kita akan membenahi dari waktu ke waktu.